Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel kita Agamberry Vlog. Oke sahabat, dimanapun berada, saya akan coba bahas kembali masalah baterai HP ya teman-teman, yang lagi ngetren-ngetrennya saat ini, yaitu baterai Redmi 2 ya, Xiaomi Redmi 2. Dan ini adalah baterai aslinya, sudah tidak bagus lagi ya teman-teman ya, seiring pemakaian HP-nya. Jadi ini hanya beberapa bulan kita pakai, sudah kurang bagus ya teman-teman, ini sudah kembung. Mungkin di video sebelumnya saya pernah membahas tentang sebuah baterai apa ya kemarin mereknya ya, kita coba buka ya teman-teman ya, karena ini sudah saya pakai. Dan ini ada beberapa pertanyaan dari sahabat subscriber, gimana sih performanya selama pemakaian tentang baterai yang saya gunakan kemarin. Jadi kalau di video-video YouTube yang lainnya ya, sangat viral baterai ini. Nah, kita langsung buka. Nah, picking bubble power teman-teman. Nah, ini adalah baterai picking bubble power yang kita gunakan kemarin. Jadi ini sudah saya gunakan selama 5 bulan berjalan ya teman-teman ya. Jadi performanya itu kita real-realan aja ya teman-teman ya. Nah ini pakaian anak saya, jadi ini sudah pecah ya teman-teman. Biasalah anak-anak make, kadang-kadang yang kecil banting tuh LCD nya kena ya teman-teman ya. Kita terangin dulu. Nah tuh LCD nya kena ya teman-teman ya. Dan bagian touchscreen-nya juga ada yang pecah sebagian. Nah teman-teman, jadi setelah pemakaian 5 bulan, saya rasa tidak ada bedanya dengan baterai ini ya teman-teman. Jadi banyak sekali yang memuja bahwa baterai picking bubble power ini bubble, tahan sekian jam, diakui mantap. Ternyata saya beli teman-teman, jadi ini real, tidak ada tipu-tipu teman-teman. Jadi kasihan teman-teman yang mau beli nih. Iya, jadi saya buka-bukaan di sini nih. Baterai yang kayak gini nih enggak menguntungkan konsumen, malah merugikan. Nah, jadi ya namanya orang usaha ya teman-teman ya. Kita enggak bisa membatasi usaha mereka, dan kita juga tidak banyak tahu tentang produk mereka. Nah, kelemahannya gimana ya teman-teman? Performanya. Jadi setelah 5 bulan pemakaian teman-teman ya, jadi ini saya bawa kemarin ke YouTube karena saya juga YouTube saya campur-campur ya teman-teman ya, karena begitu banyak saya yang hobi, saya juga hobi berburu. Saya gunakan untuk berburu kemarin, mengambil gambar, asik-asik kita ngobrol teman-teman. Jadi ini mati ya teman-teman ya. Jadi saya kira itu sekitar di 80% chargernya, maksudnya isi baterainya ya teman-teman ya, itu bisa mati, apalagi yang 50% ya teman-teman ya. Jadi dia tidak mampu, yang 80% aja dia mati, apalagi 50%. Nah teman-teman, kalau nggak percaya, ini saya akan buktikan. Saya akan buka bikin kamera, tapi ini 25% ya teman-teman. Tapi kalau HP yang biasa, maksudnya baterai yang bagus, walaupun 25% bahkan sampai 10% pun dia akan tetap bertahan ya teman-teman. Kalau kita kamera, paling dia memberi peringatan bahwa tanda baterai itu low bat ya teman-teman ya. Kalau ini tidak teman-teman, kalau ini langsung mati. Jadi kita ngomong waktu ngonten kayak orang gila ya teman-teman ya. Nah, di sini ada terisi sisa 26%. Jadi saya pakai HP ini dua macam ya teman-teman. Yang saya gunakan ini Redmi 5A dan yang ini Redmi 2. Redmi 2A. Jadi saya akan coba tes kameranya ya teman-teman. Kalau memang bagus baterai itu, walaupun 25%, dia tidak akan langsung mati, tapi dia memberi peringatan dulu. Oke, di sini akan saya coba ngerekam ya teman-teman ya. Thank you.
Nah, teman-teman bisa dilihat langsung mati ya, teman-teman ya. Jadi tidak ada peringatan ya, teman-teman ya. Dia langsung mati. Kita hidupkan kembali. Jika sudah begini mau apa dikata, harganya ya lumayan. Saya kemarin beli sekitar 130-an dan hasil yang didapat seperti ini, teman-teman. Oke, mudah-mudahan bisa menjadi bahan pertimbangan buat teman-teman semua. Akhir kata saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.